Honor baru saja mengumumkan dua model smartphone terbarunya dalam acara yang digelar secara online, yakni Honor Magic 3 dan Magic 3 Pro. Walau kedua seri Magic 3 ini memiliki banyak kesamaan dalam spesifikasi, masing-masing smartphone tampil dengan konfigurasi kamera yang berbeda. Baik Honor Magic 3 dan Magic 3 Pro tampil dengan layar lengkung dengan panel OLED berukuran 6.76 inci, refresh rate 120 Hz, dan beresolusi FHD+. Panel layar di kedua ponsel sudah mendukung warna 10 bit, dengan kamera selfie berkemampuan 1.3 MP serta sensor 3D ToF untuk pengenalan wajah. Mengandalkan kemampuan kamera, Magic 3 dan Magic 3 Pro sama-sama memiliki sensor utama 50MP Sony IMX766 dipadukan dengan sensor monokrom 64MP dan 1.3 MP ultrawide. Honor menambahkan sensor 64MP dengan kemampuan optical zoom 3.5x dan digital hingga 100x. Untuk meningkatkan kemampuan kamera merekam gambar, Honor bermitra dengan IMAX. Dengan kerjasama ini, kedua ponsel mendukung kemampuan merekam video dalam format lock. Soal spesifikasi, kedua ponsel tampil dengan prosesor Snapdragon 888 Plus dipadukan dengan RAM 12GB dan memori sebesar 512GB. Magic 3 dan Magic 3 Pro juga sudah dilengkapi dengan baterai berkemampuan 4,600 mAh dan didukung pengisian fast charging kabel sebesar 66 watt dan 50 watt via nirkabel. Magic 3 sudah mengantongi sertifikat IP54, sementara untuk varian Pro-nya sudah IP68. Kedua smartphone beroperasi dengan Magic UI di atas Android 11 dan sudah disertai dengan Google Mobile Services. Honor membanderol Magic 3 di harga 899 ribu atau sekitar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk model Magic 3 Pro, dijual dengan harga 1,099 ribu atau 18,5 juta rupiah. Subscribe channel Rijal Gadget agar tidak ketinggalan info menarik dan manfaat seputar teknologi lainnya.